dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rapat koordinasi pimpinan PTS, ABP PTSI, APTISI dan Kopertis wilayah 5 DIY dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenankanlah kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Rektor Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang ketiga, sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 5 DIY. Yang keempat, persembahan lagu-lagu. Yang kelima, paparan dan diskusi. Yang keenam, penyerahan cenderamata. Yang ketujuh, doa bersama. Yang kedelapan, penutupan rakorbin. Dan acara yang terakhir, foto bersama dan ramah tamah. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon berdiri. Pajak dan kemudian dari
jiwa. Yang kami hormati dari pengurus Yayasan Wangsa Manggala serta seluruh pimpinan PTS yang ada di wilayah 5, Kopertis wilayah 5 DIY. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus kami. Kami menyebutnya ini adalah kampus 3 Ring Road begitu. Karena ada 3 kampus yang kami miliki. Yang pertama itu adalah yang paling barat, yaitu ada di Jalan Wates kilometer 10. Dahulu kami adalah Wangsa Manggala. Sejak tahun 2008 kami berganti nama menjadi Universitas Mercubuana. Selamat datang kami ucapkan di Mercubuana dan syukur alhamdulillah harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kami terus terang baru kali ini adalah agak pede begitu untuk menerima Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun kami itu sudah dicing dulu-dulu oleh Bapak Koordinator Kopertis, itu Wangsa Manggala kok enggak mau apa namanya terima. Lalu pas Mercubuana juga begitu, kenapa udah mau terima-terima? Saya kalau ada siapa yang mau mengunduh itu saya jule-jule gitu ya. Menurut saya kami agak sedikit inferior begitu. Lalu sedikit demi sedikit kami benahi dan sudah agak lumayan itu di kampus Wangsa Manggala Mercubuana, tetapi yang di kampus satu kami punya auditorium gitu yang kami merasa sudah layaklah ya kalau bisa terima Bapak dan Ibu. Tetapi waktu itu terlalu ke barat gitu. Padahal waktu itu STT Nas dibawa ke sana. Loh, kok STT Nas saja mau, saya bilang gitu ya. Kemudian kami memiliki kampus ini dan syukur alhamdulillah kami menjadi ya sedikit pede begitu aja untuk menerima Bapak dan Ibu. Terima kasih, harusnya walaupun mungkin ada beberapa tadi yang agak kesasar-sasar karena mungkin untuk jalan masuknya tidak begitu lebar. Mohon doa bahwa kami bisa membeli seluruh muka itu sehingga bisa terlihat lebih jelas. Tidak ada kata lain selain terima kasih dan kami mengucapkan selamat untuk bersilaturahmi, berkomunikasi antara pimpinan PTS tadi yang lupa Bapak untuk ABBP BPPTSI ya. Kemudian Kopertis wilayah 5 sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Kemudian nantinya mungkin informasi-informasi yang lebih pentingnya dari Bapak Koordinator ya. Dan tidak lupa juga seandainya ada beberapa hal yang kita sudah siapkan dan terima kasih kepada seluruh panitia yang menyiapkan untuk acara ini, tetapi mungkin juga ada beberapa hal yang masih belum berkenan begitu dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya nanti sampai akhir.
akhir dari acara ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Alimatus Zahra MSIMM atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyadi CSIRA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Haji Amang, Ketua APISI Wilayah 5 Daerah Semarang Jakarta. Yang saya hormati Pak Hendro, mewakili APBDSI Daerah Semarang Jakarta. Yang saya hormati Bu Alim, Rektor Universitas Mercu Buana, dan tentunya yang sangat saya hormati semua pimpinan perguruan tinggi swasta Daerah Semarang Yogyakarta yang sudah hadir dalam acara Forum Komunikasi Pimpinan BTS, APISI, APBTSI, dan Kopertis untuk awal tahun 2018 ini. Dan juga yang saya hormati para panitia dari Universitas Mercu Buana, termasuk juga yang sudah memamerkan produk-produknya, kayaknya termasuk ada juga yang bisa dibeli oleh Bapak dan Ibu, monggo silakan saja nanti dinikmati. Pertama dan paling utama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini tahun 2018 kita sudah bisa memulai lagi kegiatan-kegiatan terutama kaitannya dengan komunikasi antara pimpinan BTS, APISI, APBTSI, dan Kopertis. Tentunya sebelum saya sampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2018, semoga BTS Jogja makin ke depan, apalagi di tahun 2018 ini akan makin menjadi lebih baik lagi, lebih banyak lagi mahasiswanya, sehingga kalau banyak mahasiswanya terus bisa membuat gedung seperti ini. Saya hanya ingat dari sejarahnya di tahun 2008-2009 mungkin itu tahun-tahun terburuknya Bangsa Manggala dan kemudian berubah menjadi Universitas Mercu Buana yang konon mahasiswanya mungkin tidak lebih dari 800 waktu itu. Tapi setelah kemudian Bu Alim masuk, berkembang-berkembang bersama yang lain, saya kira cukup banyak BTS Jogja yang makin lama makin berkembang baik, termasuk yang sering saya sindir, saya belum lihat rektornya. USD sudah hadir? Oh, diwakili wakil rektornya. Kemana Pak rektornya? Ya, saya sering sindir karena dulu 3-4 tahun yang lalu terpaksa Kopertis memberikan sanksi kepada ST karena nakal terus jalan-jalan kemana-mana termasuk Kalimantan, Wonosobo dan sebagainya. Tapi setelah disanksi dan kemudian taat berhenti, nggak usah pergi kemana-mana, sekarang mahasiswanya yang datang sudah jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun waktu sering kuliah. Saya kira cukup banyak BTS Jogja yang di 3-4 tahun terakhir ini sangat berkembang, termasuk tadi juga menyebut STT NAS. STT NAS dulu di awal tahun 2010 ingin bersaing dengan UPN. Saya bilang nggak usah,
tampung aja yang gak diterima di UPN. Pertama-pertama orang pokok mahasiswa turan ke UPN, tapi lama-lama lalu dikenal-dikenal. Sekarang mahasiswa barunya, salah satu prodinya sudah ada yang 6 kelas atau 8 kelas ya, sehingga bisa bangun gedung yang ada di Kulon Progo ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa begitu. Ada Aisyah, saya nggak lihat rektornya, lo diwakili. Ini sekarang sudah sering mewakilkan terus di mungkin siap-siap mau sekolah S3 ya. Ya. Kemudian Amikom, ini sudah menjadi universitas. Sebentar lagi Ahmad Yani akan juga menjadi universitas. Kemudian Alma Atat. Oh, ibu yang mewakili. Pak Ahmad kemana? Ada acara ya, mudah-mudahan setelah jadi universitas mahasiswanya bertambah banyak. Kemudian, nah kita punya perguruan tinggi benar-benar pure baru, tapi sudah punya mahasiswa hampir 400 universitas penuh Pak Purwo, ya hampir 400 ini. Ya diam-diam nanti juga bersaing sama Alma Ata itu ya. Maksudnya saing nyari mahasiswa dari pondok pesantren. Nah, saya berharap yang lainnya, terutama yang kecil-kecil akademi, silakan kalau yang Al-Islam, anak Al-Islam, ya terima kasih sudah bersedia untuk merger Al-Islam. Kemudian tadi dari Stikes dan Stimik Ayani akan menjadi komunitas juga. Nah, yang lain silakan. Dan tadi sempat mengkonfirmasi ada salah satu perguruan tinggi yang punya ambisi untuk menyatukan, tapi setelah dicek sama PTS-nya yang mau disatukan, ada Atro, ada juga Kartika Bangsa, ternyata enggak semuanya ya. Kok Atro atau apa? Ya betul ya, Bu yang dari. Ternyata kok enggak. Nah, ini mudah-mudahan yang lain nanti bisa meralih. Ya. Harapannya adalah PTS di Jogja itu, kalau yang hidup segar mati tak hendak, ini sedang ada kesempatan kalau mau dimergerkan. Pak Menteri udah teriak-teriak terus, harapannya dari 4.000 lebih bisa menjadi 3.500-an, sehingga kalau Jogja sudah paling tidak sudah ada dua, saya nggak tahu siapa nanti yang usul yang lain. Saya sering mencontohkan dua perguruan tinggi yang dulu dari akademi dan sekolah tinggi yang sekarang setelah menjadi universitas itu berkembang begitu pesat. Salah satunya adalah Universitas Teknologi Yogyakarta, berdiri Pak UGY. Saya ingat persis tahun 2011 pertama kali diundang untuk menghadiri menyampaikan sambutan pada mahasiswa baru. Pada saat itu tahun 2011 tempatnya di Prambanan. Sudah cukup banyak waktu itu mahasiswa barunya, 1.100 pada saat tahun 2011. Tapi sejak tahun 2015-16, sesuai dengan cita-citanya sudah menembus mahasiswa barunya sampai 3.000. Ya, mudah-mudahan ini contoh penggabungan dari berbagai akademi sekolah tinggi yang kemudian menjadi universitas dan akhirnya berkembang cukup besar. Tahun ini tembus lagi 3.000 Pak. Ya, alhamdulillah. Contoh yang kedua Unrio, mana Pak yang mewakili Pak Rektor Unrio? Ya, Bu Lani. Ya, walaupun membatasi Unrio, rupanya agak berbeda dengan UTY. Kalau UTY, cita-citanya memang sampai ribuan. Bu Lani kelihatannya agak membatasi supaya tidak harus nambah dosen terlalu banyak ya. Ya, jadi per tahun hanya sekitar 1.000 mahasiswa barunya ya. Walaupun sebenarnya kalau mau menerima sampai dengan 2.000 pun mungkin masih bisa dengan nama penerimanya. Ya, saya kira ini timing-timing yang cukup bagus. Silakan Bapak Ibu yang kira-kira ada harapan untuk bisa bergabung, satu kesempatan yang baik demi untuk majunya perguruan tinggi Bapak. Pak Edi, selamat datang kembali. Ya, dulu Forkom pertama kali dari Kompetis 5 ini diselenggarakan di UII pada tahun 2011. Rektornya masih Pak
Edi Suwandi Hamid, walaupun hampir berakhir pada saat itu. Lalu kemudian sekarang beliau hadir lagi, tapi sudah tidak dari UII karena sudah digusur oleh Pak Nadang. Ya. Sekarang menjadi rektor di Universitas Widya Mataram. Mudah-mudahan Universitas Widya Mataram nanti dengan pimpinan Pak Edi, dengan yayasannya ada Pak Mahfud MD, dan Ngaso Dalem bersedia untuk menyiapkan lahan dan juga membangunkan gedungnya. Mudah-mudahan nanti Mataram, Widya Mataram juga bisa nyusul seperti yang sekarang kita lihat, baik Mercubuana, UTY, Unrio, dan Amikom dan sebagainya. Amikom nggak tahu sebentar lagi mau gimana ini. Ya. Dan juga yang masih bernama sekolah tinggi tapi perkembangannya cukup baik, Pak Indro silakan berdiri supaya dikenal, dari Stipram. Ya. Satu dari 9 perguruan tinggi yang menyelenggarakan bidang pariwisata, dan yang paling besar adalah Stipram. Dengan permasalahan ambar rumah, tapi malah sekarang bisa membangun gedung di Ring Road Timur Selatan. Daerahnya apa namanya? Banguntapan, daerah Banguntapan. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau nyari Stipram, nggak ke ambar belakangnya ambar rumah, tapi sudah di sebelah timur. Jadi Ring Road Timur Selatan, jadi sebelum belok ke arah Ring Road Selatan, itu di situ ada Banguntapan. Nggak jauh dari Surya Global ya, nggak jauh dari Surya Global. Ya. Mudah-mudahan nanti Surya Global juga kalau ada mahasiswa yang mau nyari Stipram nggak ketemu, mungkin bisa ketemu ke Surya Global. Artinya yang berdekatan di sini ini kan juga nggak takut kan, di barat ada UPN yang besar, di depannya ada Amikom, lalu kemudian di sini ada Mercu Buana, ya ada sekolah tinggi Gunabangsa, mana Gunabangsa, ya kayaknya Gunabangsa juga sebentar lagi akan mengembangkan kampusnya gitu, supaya bisa menampung mahasiswa barunya. Jadi saya kira dengan seperti itu, saya selaku koordinator juga menjadi ikut bangga karena PTS-nya sangat maju. Dan yang nanti akan saya presentasikan ada berbagai prestasi di tahun sampai dengan tahun 2017, tapi juga ada program ke 2018 supaya Bapak dan Ibu lebih menyiapkan lebih awal sehingga bisa menyambut apa yang kami inginkan atau kami programkan, terutama dalam hal peningkatan. Paling tidak yang sudah bisa saya sebutkan adalah sekarang jumlah program studi yang terakreditasi B dan A itu sudah 70%, ada 400 studi dari hampir 600, ya, mungkin sebentar lagi akan melewati. PTS-nya kalau ada yang merger-merger berkurang nggak apa-apa, nggak usah harus 107. Jadi 90 pun nggak ada masalah. Tapi prodinya makin banyak, makin besar, sehingga setiap perguruan tinggi menjadi hidup benar-benar kayak perguruan tinggi. Saya agak prihatin karena di minggu kedua Januari kemarin merasa di kantor belum terlalu banyak kegiatan. Saya manfaatkan untuk keliling-keliling ke beberapa PTS. Saya menemukan PTS Jogja masih ada, itu akademi cuma satu prodi. Saya ya ikut prihatin karena mahasiswanya per angkatan itu hanya 6 atau 7 per angkatan. Sehingga kalau di total, kalau akademi kali 3 ditambah yang belum lulus 3 tahun, mungkin jadi tidak lebih dari 40 kalau seperti itu. Nah, yang seperti ini mohon untuk menjadikan perhatian. Saya cuma agak gak enak waktu saya tanya, Anda dari mana? Dari 5 atau 6 orang itu. Ada yang ngaku dari Riau, Pekanbaru, ada yang ngaku dari Kalimantan, ada yang ngaku dari Jawa Timur. Hanya satu dari Bantul. Ya, saya terus mikir, aduh, sakit banget dari sana jauh-jauh, sudah tidak masuk ke Undri atau tidak masuk ke Anu, masuk ke Jogja. Tapi saya tanya, kamu senang?
Dan kenapa milik di sini walaupun temannya hanya ada 5 atau 6? Ya Pak, paling tidak ada suasana baru. Biasanya kalau di Pakanbaru mungkin dia sudah jenuh, dia bisa di Jogja. Kalau pamer ke sana itu, saya sekolahnya perguruan tingginya dari Jogja, tapi tidak nyebut nama perguruan tingginya, cuma nyebut dari Jogja. Ya itu sudah bersyukur, tapi kan kadang-kadang ya kasihan juga kalau proses pendidikannya, lalu jangankan untuk break even ya. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu bisa ngitung kalau mahasiswanya kurang dari 40 miliar. Ada juga yang saya datangi, kampusnya bukan seperti ini, tapi hanya satu buah rumah bekas mantan Bupati Gunung Kidul. Rumah tinggal mantan Bupati Gunung Kidul. Tapi yang hebat itu kamar-kamarnya. Bapak Ibu kalau bikin kamar paling untuk kos-kosan kan paling 2x3 ya. Untuk kamar sendiri mungkin 3x4 atau 4x5. Tapi ini kamarnya rata-rata 7 atau 8x6 atau 8x5. Jadi ukuran 8x5 atau 8x6 ini bisa dipakai untuk kelas karena mahasiswanya tidak banyak. Saya kadang-kadang ya prihatin ini, saya hanya minta tolonglah, berusaha kalau memang mau untuk bisa menjadi lebih baik, berkembang, promosikan yang lebih baik dan berkembang. Nah, saya kemarin sudah lapor ke Wakil Ketua DPR DIY karena dulu ada anggaran melalui Dinas Pendidikan yang bisa digunakan untuk promosi PTS ke berbagai daerah. 2 tahun terakhir ini karena pisah Kemdikbud dengan Kemdikbud, lalu itu menjadi hilang. Tapi saya mohon bagaimana caranya, lewat mana, tapi ada promosi perguruan tinggi daerah Sema Yogyakarta yang anggaran itu harapannya bisa diteruskan supaya mahasiswa dari mahasiswa di Jogja ini tidak hanya datang dari Jogja, tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi dari berbagai daerah. Bahkan saya juga dengar UST misalnya sekarang sudah berani menyombongkan diri bahwa mahasiswa barunya yang 2000 lebih itu sudah berasal dari 34 provinsi. Saya bilang, wah hebat banget, sekarang sudah bisa. Sering saya sindir itu karena ya dulu pernah disanksi. Ya rupanya kadang-kadang ada yang perlu disanksi sedikit. Gak tahu ini di KPR apakah kira-kira juga bisa dipikirkan untuk bergabung dengan bentuk seperti apa, karena salah satu yang diundang untuk merger itu diantaranya adalah BKPN, walaupun yayasannya masih agak resisten. Nah, saya yang terima informasi baru itu ada perguruan tinggi yang kecil-kecil, saya minta untuk digabung diantara mereka karena satu bidang yang sama, hampir sama, masih bisa masuk dalam kelompok pertanian, walaupun itu ada perikanan, kemudian ada peternakan dan juga pertanian, itu kan bisa gabung jadi satu. Tapi kalau mereka gabung jadi satu, lalu bingung siapa nanti yang ini, kok kita cuma kecil-kecil, yayasannya juga mungkin tidak kuat, ada yang usul bahwa kami diakuisisi saja. Sudah saya tawarkan ke perguruan tinggi yang besar untuk akuisisi, tapi ternyata ada hal yang di luar dugaan saya. Kalau PTS kecil ini masuk ke dalam perguruan tinggi besar, walaupun yang perguruan tinggi besar ini jumlah mahasiswanya banyak dan juga dosennya juga banyak, tetapi PTS kecil ini umurnya sudah sangat tua, dosennya pangkatnya sudah lebih tinggi-tinggi, kalau dimasukkan ke sini di akuisisi kan tidak hanya nama prodinya tapi termasuk dosennya. Nah ternyata kalau dosen-dosen yang sudah senior dimasukkan ke sini, itu ada resistensi dari dosen-dosen muda yang mau dimasukin itu. Saya kira, oh iya ya, kalau mereka seolah tertutup nanti kalau mau menjadi kapolri atau apa karena kalah pangkatnya sama yang di akuisisi. Ternyata itu juga terjadi. Jadi memang banyak hal, tapi ya mohonlah bagaimana yang bisa untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah. Saya kira itu sebagai awal dari atau sambutan saya. Sebelum saya akhiri, saya
sambutan ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercubuana, Bu Alif, yang tadi sudah merasa lebih pede dibandingkan sebelumnya. Itu tadi sampai ditanya oleh Pak Kasihan, kok ngecing? Ngecing itu kalau di waktu di kelas, di sekolah itu, ngecing itu anunya artinya negatif gitu ya. Padahal saya tidak ngecing dalam arti kata yang negatif, tapi mbok iyo gelem menolong Mercubuana. Nah, mudah-mudahan yang lain nanti yang sudah berani menerima, ya paling tidak ruangan yang bisa menampung sampai dengan 150-an lah kalau dengan panitia dan sebagainya. Saya kira ya berani saja supaya bisa menunjukkan kampusnya masing-masing seperti apa, sehingga di antara perguruan tinggi swasta di Jogja saling mengenali, saling mengerti satu sama lain. Dan saya nggak tahu apakah selain kebebanan ruang juga kadang-kadang lalu terpikir duduk makan siangnya seperti apa, mungkin. Oleh karena itu tadi saya sudah diisi oleh Pak Tunggul, Pak tolong diingatkan nanti untuk bulan April akan ada di mana. Nah saya nggak tahu siapa yang mau balapan untuk ngacung untuk bulan April mau di mana, monggo silakan sampaikan ke saya atau ke Pak Tunggul supaya nanti pada saat penutupan saya bisa umumkan bahwa sesuai dengan kesepakatan kan Januari, April dan Juli ada di BTS, hanya Oktober yang kami tarik di Kupertis karena bersama dengan ulang tahun Kupertis. Tapi yang tiga saya ingin keliling semua di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Jogja yang bisa menyelenggarakan dan menampung sampai dengan 100, kira-kira 125. Demikian yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Daerah Mayut Jakarta, APC, APBTSI, dan Kopertis Wilayah 5 Daerah Mayut Jakarta resmi dibuka. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyadi, CSDA atas sambutannya. Acara yang selanjutnya, persembahan dari UKM Napiri dengan lagu Sigulebong dan Tul Jaena. Thank you.
pencerahan mengenai tentang transferan suara Nafri di Kota Semerkyuk, Buana, Yogyakarta. Para hadirin yang kami hormati, beberapa prestasi dari UKM Paduan Suara Nafri di antaranya adalah juara satu Lomba Paduan Suara di Kompetisi Wilayah 5 Yogyakarta tahun 2015. Kemudian medali perak Lomba Paduan Suara Nasional Sakta Kita di Semarang tahun 2016. Bapak hadirin yang kami hormati, tiba saatnya untuk pemaparan berikutnya. Acara berikutnya adalah pemaparan dan diskusi akan disampaikan oleh atau akan dipandu oleh Bapak Dr. Kasyarno NU. Itu berkenan kepada yang terhormat Ketua Aksisi Wilayah 5 Yogyakarta, Bapak Dr. Kasyarno NU, untuk berkenan menempatkan diri, dan juga berkenan untuk menempatkan diri Bapak Koordinator Kompetisi Wilayah 5 Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Bambang Supriyadi, CSDA, didampingi oleh Ibu Sesper Ibu Yung Mediati, S.A. Kami mohon untuk menempatkan diri, dan juga kami mohon berkenan menempatkan diri Ibu Sanityas Justi Prawas Irari dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, memperkenalkan Ibu Rektor Universitas Merdeka Jakarta, Ibu Dr. Alimah Kusera Kekasi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak Koordinator Kompetisi Wilayah 5, Pak Dr. Bambang Supriyadi, Ibu Sekretaris Pelaksana, Ibu Yun Widiyati Satyamoko, Ibu dari Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Andir Pajak, Daerah Sampai Jakarta, Ibu Rektor Universitas Mercubuana, Dr. Renato Sakro, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga Sekretaris APBPSI, Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan perguruan tinggi swasta Daerah Istimewa Yogyakarta, kita sampai pada sesi presentasi. Pada sesi presentasi ini akan yang pertama nanti paparan dari Bapak Koordinator Universitas 5 terkait dengan kinerja tahun 2017 dan program kerja 2018. Kemudian disusul paparan dari Kepala Kanwil DJP Dinas Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ambil tema membangun kesadaran pajak dalam sistem pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kemudian paparan tentang pengembangan Universitas Mercubuana Yogyakarta. Berikutnya sosialisasi rencana kegiatan latihan dasar resimen mahasiswa. Dan kemudian disusul dengan diskusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira untuk meninggalkan waktu, langsung saja sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Pak Koordinator untuk presentasi terkait dengan kerja tahun 2017 dan kemudian 2018. Bapak dan Ibu, seperti biasa di Korkom Januari, saya selalu menyampaikan apa prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh PDS maupun Kompetisi Wilayah 5 di tahun 2017 atau sebelumnya, dan nanti kegiatan-kegiatan apa yang perlu PTS menyambut untuk tahun 2018. Kalau dilihat dari grafik ini adalah grafik dari jumlah prodi yang ada di Kompetisi Wilayah 5. Terlihat bahwa walaupun PTS-nya tidak berubah banyak, ini di November 2017 ini
sebenarnya ada satu tambahan saya tulis di situ, nggak sempat saya pindahkan. Tapi prodinya yang penambahannya cukup banyak. Mulai dari tahun ini hanya 2016, kalau kita hitung mulai dari 2015 mungkin akan kelihatan lebih banyak lagi. Karena sekarang ini sudah menembus 599, bahkan mungkin dengan ada SK baru kemarin mungkin sudah bisa sampai 600 dengan jumlah PTS-nya 107. 107 ini tambahan dari kalau dulu di Februari 17 itu 105, karena 105 itu berkurang dari 106 karena Muhammadiyah atau Politeknik Muhammadiyah masuk ke Universitas Muhammadiyah, tergabung ke Universitas Muhammadiyah. Jadi sebelum ribut-ribut merger, Politekniknya sudah masuk ke sana. Lalu tahun 2017 ini menjadi 106 lagi karena ada Universitas NU, UNU, ya. Lalu kemudian di akhir 2017 tidak kami duga ternyata usulan dari Tim Stiper yaitu Akademi Komunitas Perkebunan. Saya pikir tadinya hanya prodi-prodi diploma yang masuk ke Instiper, tapi ternyata oleh kementerian malah di SKI sebagai akademi komunitas, jadi perguruan tinggi berdiri sendiri perkebunan, walaupun yayasannya masih di bawah sama yayasannya yang menaungi Instiper. Sebenarnya kalau disetujui Akademi Komunitas Seni Budaya yang dibentuk oleh pemerintah daerah kayaknya nanti akan juga menjadi perguruan tinggi swasta atau akademi komunitas swasta yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi ini sedang dalam proses. Mungkin 2018 akan ada tambahan akademi komunitas sebagai swasta. Kalau sekarang masih tanggung nempel di ISI untuk pengembangan. Ini adalah jenjang pendidikan. Jadi di Jogja pun terbanyak adalah S1. Nah, saya berharap ke depan untuk Jogja, PTS Jogja, itu kalau bisa lebih berusaha untuk yang ini, yang di sini. Kalau ini saya pikir ini sebenarnya sudah cukup lumayan, cukup banyak dan juga berat. Lalu yang kedua juga masalah vokasi. Pemerintah ingin sekali sekolah-sekolah vokasi untuk dikembangkan, lalu juga mungkin S2, bahkan kalau bisa S3 bagi yang sudah kuat-kuat. Kemarin saya menerima usulan yang hari kemarin kita bahas dari Unrio, yang satu untuk S2, yang satunya untuk D4, ya. Satunya profesi. Ya. Jadi syukur yang di sini ini untuk PTS Jogja, saya kira sudah waktunya supaya nanti juga malah perguruan tinggi atau dosen-dosen dari luar Jogja itu sekolahnya tidak harus datang ke UGM atau UNY, tapi juga bisa di PTS Jogja. Yang sudah kuat-kuat silakan untuk dikembangkan yang ke arah. Lalu perkembangan akreditasinya, saya terima kasih ini karena saat ini di Jogja sudah ada 412 dari 599 yang terakreditasi B dan A. Jadi A-nya sudah 100, B-nya sudah 312. Memang masih ada 76 yang C, yang biru ini, dan ada juga ini dua yang ini sudah tidak bisa diharapkan, mungkin tinggal nunggu ditutup atau mati. Lalu ada 109 yang muncul sebagai C bintang karena prodi-prodi baru. Tapi mudah-mudahan prodi baru yang sudah 2 tahun ya segera siap-siap juga untuk melakukan
izin, tapi akreditasi yang memang benar-benar dilakukan untuk mendapatkan akreditasi. Institusi juga sudah lumayan. Ini tahun 2017 ini kalau melihat perkembangannya, dari dulu hanya dua itu UII dan UMY, kemudian menjadi 3 karena ada tambahan dari Sanata Dharma, dan sekarang ini sudah menjadi 5 yaitu UAD dan UKDIRI. UAD dan UKDIRI ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga bahwa tahun 2018 Kooperatif Wilayah 5 mempunyai target yang terakreditasi A itu tidak hanya 5 tapi bertambah ya. Harapannya ada beberapa yang sudah siap, misalnya seperti ada yang diwakili oleh BM3 ya. Ya, tolong sampaikan Pak Rektor ya, yang sudah siap, dan juga yang lain yang merujuk warna kayak ini juga punya niat untuk ingin jadi A juga ya. Saya kira silakan saja. Tapi kalau saya hitung totalnya yang akreditasi institusi itu baru 41 dari 107. Ya 107 anggap saja yang 2 masih baru, belum berani. Tapi paling tidak kalau saya hitung dari 105 berarti ada 64. Ya. Nah, saya enggak tahu ini sudah masuk tahun 2018. Sebentar lagi batasan bagi yang lama-lama yang berdiri sebelum tahun 2012 keluarnya undang-undang ini, kalau nggak salah dibatasi sampai 2018 atau di 2019. Yang akan menjadi persoalan Bapak Ibu kalau terlalu di belakang nanti rebutannya, karena kemampuan dari BNPT untuk bisa melakukan akreditasi itu juga tidak bisa memenuhi kalau jumlah PT-nya yang 4.000 itu. Sekarang ini kalau nggak salah yang terakreditasi institusi baru sekitar 1.400-an. 1.400 ini yang boleh saya banggakan. Dari 1.400 yang terakreditasi A itu baru 62. Dari 62 itu sebagian besar adalah PTN. PTS-nya baru 27. 27 PTS seluruh Indonesia, yang 5 ada di Jogja. Selamat kepada PTS-nya. 5 dari 27 PTS yang terakreditasi. Saya berharap yang lain segera untuk menyusul, karena supaya ya lebih bisa menunjukkan keberadaannya di masyarakat seluruh Indonesia. Ini adalah hasil-hasil penelitian yang diperoleh dimulai dari tahun 2011 yang hanya sedikit, 16 penelitian desentralisasi dari dosen-dosen. Jadi kan kita setiap tahun dosen-dosennya diberi kesempatan untuk meraih dana dari kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Dari tahun 2014 ke 2015 itu terjadi lonjakan yang cukup bagus, yaitu melebihi 500. Kemarin ini di 2017 sebenarnya asalnya juga lewat dari 500. Tapi karena kemudian diumumkan untuk dosen sebagai PI, sebagai ketua peneliti, tetapi sedang sekolah, kecuali untuk hibah program doktor. Tapi kalau bukan yang program doktor, itu terpaksa harus di drop. Akhirnya berkurang, hanya tinggal 476. Nanti akan saya tunjukkan di 2018 ini sudah diumumkan juga. Mudah-mudahan tidak berubah, karena di 2018 ini juga naik lebih dari tidak hanya 505 tapi malah di atas 600.
Ini dari sisi keuangannya sampai 25 miliar Jogja, lalu pengambilan masyarakatnya juga lumayan sampai dengan 8 miliar dengan jumlah pengabdinya atau judulnya sampai di atas 152, tapi tahun kemarin agak turun menjadi 117. Lalu PKM pernah tertinggi sampai dengan 400, tapi mulai 2016 ini bukan karena jumlah yang mengusulkan, tetapi karena pembatasan keuangan dari bidang kemahasiswaan, sehingga batasan PKM ini membuat seolah-olah apa yang diperoleh oleh mahasiswa Jogja itu menurun hanya sekitar 220-an. Ya. Kemudian anggarannya sampai 1,9 miliar. Nah, ini yang tahun 2018. Tahun 2018 jumlah pemenang penelitian desentralisasi yang sebelumnya hanya 476, tahun ini 634. Selamat kepada desain-desain ya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Walaupun kalau kita lihat dari sisi Kopertis seluruh Indonesia, tahun ini posisi Kopertis 5 perolehannya ada di ranking 7, kalau nggak salah lihat di sini, ranking 7. Ya. Ranking 7 itu kalah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan yang di luar dugaan yang baru naik tahun 2018 ini adalah Kopertis 9 Sulawesi. Memang kalau dilihat dari nominal, angka nominalnya, kita hanya 634. Bisa dimaklumi karena di sini dosennya hanya 6.400-an. Tetapi yang di Jawa Timur, di Jawa Barat, DKI dan sebagainya itu dosennya semua di atas 12.000. Jadi kalau dihitung dari persentase sebenarnya masih cukup lumayan dibandingkan dengan wilayah lain. Jawa Timur selalu unggul sejak dari pertama. Dulu Kopertis 5 itu penelitian berada di urutan ketiga atau keempat. Hanya kali ini Jawa Barat dan DKI melonjak, termasuk juga Sulawesi juga melonjak. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita semua juga bisa, Bapak Ibu bisa meminta kepada LPPM-nya untuk lebih menggalakkan lagi dosen-dosennya untuk melakukan penelitian. Walaupun sebenarnya kalau saya tambah anggaran di 2018, nanti saya akan tunjukkan bahwa Kopertis tetap concern memberikan 200 judul yang diperoleh dari Kopertis. Sehingga sebenarnya kalau ini ditambah 200 akan menjadi 834, ya kita berada di urutan ke, masih urutan ke-5 ya, karena ini di 900, ini di 1000 Jawa Barat. Jawa Barat dosennya saya yakin lebih dari 15.000, karena Jawa Barat, Jawa Timur itu BTS-nya di atas 300, DKI juga di atas 300, Jawa Tengah juga di atas 300. Ya. Saya harus juga sudah mengucapkan terima kasih, walaupun kalau dilihat dari sisi rankingnya agak menurun, karena bicara nominal kita juga punya keterbatasan karena jumlah dosen. Pengabdian masyarakatnya lumayan, kita berada di ranking yang keempat, kalah juga dari Jawa Timur, kalah dari Jawa Tengah, dan kalah dari Sulawesi. Yang mengejutkan Sulawesi. Dulu sampai dengan 2017, Sulawesi selalu berada di bawah Jakarta. Saya nggak tahu, mungkin ada usaha-usaha tertentu untuk perguruan tinggi di seluruh Sulawesi, sehingga tahun ini bisa melonjak melebihi dari bahkan
ini anggaran yang belum kita pakai untuk mendukung supaya mahasiswa bisa berwirausaha. Tapi sayangnya sejak 2016 kan kementerian tidak lagi memberikan anggaran atau dana ini. Ini anggaran yang belum kita pakai untuk mendukung supaya mahasiswa bisa berwirausaha. Tapi karena sejak 2016 kementerian tidak lagi anggaran atau dana ini, saya mohon. Tapi antara yang mereka bisa hasilkan karena apa? Nah, karena ya, oke, mereka mau bisa. Ya, itu nanti mereka yang mau bisa ini dulu ada sampai yang mereka baru bisa jelas, tapi 2016 kementerian bersama jadi apa sih kira mereka mau? Pemerintah yang mau bisa ini nggak perlu ada sampai dengan tahun 2016, tapi 2016 kementerian sehingga kita juga bisa meneruskan pembelajaran mau masa depan agar mahasiswa wirausaha kalau kenapa tidak memberi, tapi paling tidak sudah pernah ada 23 sehingga ditambah 11 tambah 20 skala yang sudah pernah melakukan ini dari mahasiswa wirausaha memang harapan paling tidak sudah supaya ini tolong bisa tambah 17 yang sudah pernah menang karena ada di BTS-BTS tertentu yang pernah menang. Harapannya adalah supaya ini tolong untuk bisa di pembinaan karena ini harapannya begini, ini mau bisa itu mahasiswa itu dapat anggaran untuk melakukan wirausaha tetapi sekaligus membina desa, pada saat membina desa ini juga dibina oleh perguruan tingginya, tidak hanya dosen bidang kewirausahaan. Nah, harapannya perguruan tingginya ini kalau yang mahasiswa ini berhenti, maka harapan kami dulu adalah supaya perguruan tingginya terus bisa punya desa binaan. Harapannya dengan punya desa binaan itu juga bisa memperkenalkan perguruan tingginya di wilayah itu, syukur berkembang ke sebelah-sebelahnya sehingga nanti masyarakat dari sana juga akan memilih ke perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Tapi yang lebih penting lagi adalah usaha untuk meningkatkan ekonomi dari desa-desa yang dibina. Karena banyak sekali produk-produk dari mau bisa ini yang benar-benar bisa mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar. Lanjut. Nah, ini kondisi dosen. Sampai hari ini dengan nambahnya prodi menjadi hampir 600 itu jumlah dosen di Jogja 6.430. Tapi saya ingin mengingatkan 6.430 kalau dari 220.000 secara rata-rata rasionya 200 dibagi 6 ya berarti ada sekitar 3 puluhan lebih gitu kalau kira-kira. Tapi saya temukan kemarin ada beberapa PTS yang melakukan kebablasan belum sempat merekrut. Saya setuju mahasiswanya ditambah. Yang sudah mengajukan keberatan untuk nambah mahasiswa yang saya dengar UII kayaknya nahan. UII itu agak nahan karena sudah 4.000 atau 5.000 sekarang. 4.700 ya. Bisa sebenarnya UII menerima mahasiswa sampai 5.000 atau 6.000 tapi konsekuensi dosennya yang berat. STTNS juga setelah terima mahasiswa satu angkatannya 6 kelas juga mulai bingung karena kebanyakan mahasiswa dulu bingung cari mahasiswa tahun berapa itu 2008 atau 2000 hanya 400 atau 500 mahasiswa STTNS. Sekarang di bawah Pak Irfan bisa sampai 4. Sudah 5.500, sudah berikan aplaus pada STTNS. Ini menjadi tantangan bagi Prof. Edi Suwandi Hamid. Sekarang di dulu di UII itu puluhan ribu, sekarang di Widya Mataram mulai dari hanya kurang ya sekitar 2.000. 2.000 kalau dibandingkan dengan Mercu Buana, dibandingkan dengan STTNAS harusnya sekian tahun yang akan datang Widya Mataram akan cukup jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Tapi ya kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa demikian. Nah, dosen sekian ini kita masih punya tercatat
1066. Pertanyaannya adalah, apa masih boleh 1066? Karena ini yang aku sedang dalam proses S2. Kebetulan kementerian sendiri memang tidak secara tegas harus yang sudah S2. Jadi kemarin banyak sekali dosen-dosen, apalagi dosen BPK yang sudah senior-senior itu, yang suruh sekolah sudah tidak mau, mereka lebih senang untuk pensiun dini. Ya gak apa-apa, monggo silakan. Karena kalau tidak sedang sekolah, tidak. Nah, kementerian memberikan keputusan bahwa kalau sedang sekolah, masih bisa diberi kesempatan sebagai dosen. Cuman tidak ada batasannya di situ yang saya menjadi pertanyaan. Sekolah S2 kalau normal hanya 2 tahun. Tetapi kalau tidak normal, itu bisa menjadi, sekarang maksimum 5 tahun ya, kalau nggak salah. 4 tahun atau 5 tahun. UGM sudah menerapkan lewat dari 4 tahun atau 5 tahun, itu sudah harus di drop. Nah, kalau ini mulai dari 2016, kalau sampai 4 tahun, mungkin dari tahun 2020 kita masih punya tercatat dosen S1. Nah, saya mohon Bapak Ibu untuk terus mengikuti dosen-dosennya, ya. Jadi mudah-mudahan jadi Pak Rektor tidak hanya sebagai pemimpin yang ngurusi yang makro-makro saja, tetapi yang ditelepon dosen yang masih S1, berapa yang sekolah, sampai di mana dan sebagainya, ini mohon untuk bisa di juga di apa ya, diperhatikan, dipantau. Ya. Kopertis saja dari 6.400 masih mantau ada 1.066. Di masing-masing kalau lebih sedikit kan lebih gampang untuk dipantau. Alhamdulillah S2 sudah 4.500 lebih. S3-nya 761. Mudah-mudahan tahun ini akan bertambah lagi. Kemarin saya menerima laporan. Jadi kalau sudah selesai sekolah segera dilaporkan. Ya, tidak hanya yang sudah pernah dapat serdos. Biasanya kalau yang dapat serdos cepat sekali melaporkannya kalau sudah selesai, karena supaya serdosnya segera dihidupkan. Tapi kalau yang belum serdos sok lali, ya deh. Tolong begitu lulus dilaporkan supaya kita juga bisa mendata berapa yang terlibat. Masih ada dosen lain-lain, ini lain-lain itu bahkan ada yang D4 atau profesi atau apa yang masuk ke dalamnya hanya karena memang bidang keahliannya. Saya kira termasuk Akademi Maritim itu banyak dosen yang tidak semuanya bergelar S2. Walaupun dia sudah kapten kapal bertahun-tahun, ya, untuk menjelaskan. Sekali-sekali jalan-jalan ke Akademi Maritim Yogyakarta, bagi yang ingin pergi kemana-mana naik kapal, supaya tahu bahwa nanti mampu atau tidak, bisa latihannya di tempat pabrik di Akademi Maritim. Karena Akademi Maritim punya laboratorium yang di dalamnya ada simulasi kapal. Kalau perlu minta disetel yang gelombangnya paling gede, Pak. Ngasal dalam aja sempat minta untuk stop, jangan diteruskan karena goyangannya terlalu besar, kelihatan ombak di depannya, terus tambah ditambahi hujan deras gitu kan. Kita bisa bayangkan di tengah laut hujan deras, gelombang besar, ya perutnya mules, mau muntah dan sebagainya, bisa dibayangkan. Mau latihan di sana, monggo silakan. Ya, tapi jangan minum nanti mau dulu ya, normal. Ya. Dari sisi jabatan akademik, ya ini sebagai akibat dari banyaknya prodi baru dengan merekrut dosen baru, kami masih ada 2.100 yang masih TK. Saya berharap Bapak dan Ibu juga memantau mereka-mereka, karena TP ke AA itu tidak terlalu susah. Syaratnya hanya satu jurnal, nasional tidak terakreditasi pun tidak ada masalah, jurnalnya sendiri, kampusnya sendiri tidak ada masalah, tapi harus dalam bentuk jurnal, dan satu jurnal ditulis berdua pun sebagai ketua atau sebagai penulis pertama, itu kalau dinilai 10 berarti 6, kalau dinilai
8 itu masih 4,8, syaratnya cuma 2,5. Tolong didorong supaya PP-nya segera cepat ya. Ditambah mestinya ada pengabdian dan mengajar. Paling tidak kalau sudah 2 tahun silakan untuk diusulkan ini tahun ini. Nanti saya tunjukkan juga di programnya tahun 2018. Tahun ini yang sudah terjadwal kita selain Januari kemarin ada 1, kami masih akan ada 7 kali. Sehingga setiap 1,5 bulan akan ada rapat evaluasi kenaikan jabatan. Silakan ya. AA-nya sudah 2000 sekian dan kalau sudah AA sudah boleh mengajukan sertifikasi dosen. Kemudian yang rektor 1400, yang rektor kepala 599 dan guru besar murni dari PTS baru 56. Mudah-mudahan tahun ini akan ada 2 paling tidak yang sudah proses ke kementerian, mudah-mudahan akan tambah lagi ya. Serdosnya ini sudah 2011 sampai 2017 yang dihitung ya. Kemudian totalnya kalau dilihat ya, akumulasinya maju satu lagi slide-nya ya, sudah ada 3251 yang bersertifikasi dosen ya. Dan ini sertifikasi dosen kalau dulu di awal-awal mungkin hanya dosen-dosen TPK, sekarang sudah termasuk dosen yayasan pun juga mendapatkan sertifikat. Mohon Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan negara tetap punya duit sehingga cukup untuk bayari tunjangan bagi dosen-dosen swasta ya. Ya, karena tentunya makin lama makin banyak yang harus dibiayai ya di negara kita ini. Ini ada catatan sedikit, dosen khusus hanya untuk khusus dosen TPK. Tolong dosen TPK itu harus juga rajin untuk hadir. Boleh kalau misalnya dalam satu minggu saya hanya ngajar 2 kali dan tidak menjadi pejabat, seolah-olah kesannya hanya seminggu hanya hadir 2 kali. Tapi ya kalau hadirnya 2 kali, jangan anda tangani kehadiran untuk dapat uang makan selama 5 hari. Ya, maksudnya di sini adalah kejujuran, syukur bisa ada fingerprint. Dan juga laporan PKD. Jadi laporan PKD kami Kopertis sampai dengan hari ini masih mempercayakan kepada pimpinan PTS untuk melakukan penilaian terhadap laporan PKD yang syaratnya minimum 12 SKS, maksimum 16 SKS dengan di dalamnya ada pendidikan, penelitian dan pelatihan masyarakat. Siapa saja yang dijadikan asesornya untuk sign tentang laporan PKD ini, kami masih mempercayakan hasil yang dikirim dari PTS. Tapi kalau nanti terlalu banyak masalah yang muncul karena laporan PKD ini, maka kami berharap ya suatu saat ya terpaksa akan ada evaluasi terhadap PKD ini, walaupun sebenarnya ini menjadikan pekerjaan yang masalah. Lalu ada juga tanggal-tanggal untuk melaporkan itu kapan paling lambat. Mohon untuk ini dipenuhi. Karena saya terus terang sering di WA oleh salah satu dosen dari PTS karena dia kenal saya, kakak kelas saya waktu di SMA, sehingga dia enak saja menanya pada saya, "Bos, kapan tunjangannya keluar?" Padahal tunjangan itu akan keluar kalau kita punya dasar laporan PKD-nya. Nah, kalau laporan PKD-nya ada yang telat, kita itu nggak bisa membuat injury-injury yang sudah masuk di proses, sudah masuk di proses itu nanti ke KPPN-nya terlalu susah. Jadi nunggu sampai sebagian besar, walaupun kadang-kadang ya
ya terpaksa ada yang ditinggal. Tapi kalau nanti ditinggal tunjangannya tidak keluar kan pasti protes. Nah, kita menghindari itu supaya yang disiplin yang baik juga bisa segera kita layani, tapi yang sering sok telat mohon untuk diperhatikan berikutnya. Ini surat edaran yang saya sampaikan, mudah-mudahan semua pimpinan pernah membacanya. Kemudian ini keterlambatan penyampaian laporan BKT dosen beban. Satu lagi, maju satu lagi. Ya, keterlambatan penyampaian laporan BKT atau dosen dengan beban kerja tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan tunjangan serdos tidak dapat dibayarkan. Kasihan kan? Yang sering WA ke saya tanya, dulu sebelum ada serdos tidak ada masalah. Setelah ada serdos kok setiap tunjangannya belum keluar kok letakon saja. Ini apa sebabnya? Karena begitu dapat serdos dia sudah bisa ngitung sebulan berapa sehingga berani nyicil kendaraan atau nyicil apa yang setiap bulan ditagih untuk membayar cicilannya. Nah itu akibatnya kalau terjadi moya-moya untuk segera keluar. Ya. Ini beberapa nanti juga akan saya sampaikan, tapi ada beberapa yang perlu dilihat. Di antaranya adalah kami akan menyelenggarakan dan khusus kepegawaian percepatan jabatan kolektor kepala dan guru besar. Yang ini kegiatannya akan kita lakukan pada tanggal 12 Maret. Ya. Alhamdulillah 12 Maret. Karena kemarin istri saya habis memutuskan bahwa insya Allah tanggal 4 Maret saya akan menyelesaikan tugas sebagai orang tua pada anak yang nomor 5. Ya. Dan untuk munduh mandu, kemudian saya anak laki-laki nanti akan dinikahkan pada 24 Februari, tapi di Jakarta saya tidak undang Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saya undang di tanggal 4 Maret untuk menghadiri acara munduh mandu. Bahkan istri saya sudah bisik-bisik sama saya, Pak, buat panitia sebagai panitia penerimanya, kalau bisa juga di antara para rektor-rektor PTS. Jadi nanti yang ketiba nahu siap-siap, kecuali tanggalnya pas tidak bisa, mohon Bapak bisa menyampaikan. Ya, tapi ancer-ancernya ini. Jadi makanya terima kasih kepegawaian membuat program tidak pas barengan dengan acara pribadi saya. Ya. Ada ini yang perlu mendapat perhatian, tolong segera dilakukan, yaitu pemilihan seperti pemilihan dosen berprestasi atau teknik berprestasi. Silakan sebelum Agustus Bapak Ibu sudah di kampusnya masing-masing untuk memilih supaya bisa mengirimkan dosen-dosennya untuk mengikuti pemilihan dosen berprestasi maupun teknik berprestasi. Tahun kemarin untuk dosen berprestasi tahun 2017 itu dibagi dua dosen. Mungkin dulu hanya satu diprotes karena engineering sama atau eksakta dengan non-eksak kadang-kadang lalu yang menang kok mungkin eksak terus. Lalu kemudian dibagi ada yang eksakta atau bidang sains teknologi dan ada bidang sosial dan humaniora. Dari Jogja dikirim beberapa, diantaranya untuk bidang sains dan teknologi ada Pak Enade Perdana Isyastono PhD dari USD, ini masuk finalis, tapi yang menjadi pemenang nomor satu di tingkat nasional adalah Bapak Dr. Dr. Andes Yosef Yapi Taun Embun untuk bidang sosial humaniora, kebetulan juga sama dari USD. Selamat Pak Eko, pemenang. Kemudian untuk teknik itu administrasi akademik itu dari Amikom pemenang ketiga di tingkat nasional dan dari UII Ahmad Rosi Cendana itu sebagai finalis. Terima kasih Amikom dan UII.
yang lain menang di Overpace urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi tidak termasuk di nasional, termasuk untuk pustakawan dan pengelola keuangannya. Kementerian melaksanakan Rakernas pada tanggal 16 sampai 18 ya, 16-18 Januari kemarin. Saya agak salah prediksi karena bersedia diundang oleh Sogang University bersama Sanata Dharma milik waktu pertengahan Januari itu, karena biasanya Rakernas akhir Januari. Ternyata di pertengahan. Jadi saya nggak bisa hadir. Ternyata di sana ada beberapa anugerah terkait dengan emas. Saya hanya ingin menunjukkan yang Coverface saja. Anugerah emas untuk Coverface itu ada 3 kategori, yaitu website, publisitas, dan media sosial. Dari 14 Coverface seluruh Indonesia, Coverface 5 dapat di semua kategori. Kategori website nomor 3, kategori publisitas nomor 3, tapi untuk media sosial dapat nomor 1. Sebenarnya untuk website paling tidak kalau nggak nomor 1 harusnya juga nomor 2 harusnya, tapi pastinya datang ke Coverface Jogja listriknya pas mati. Itu nasib kalau saya seperti itu, tapi masih lumayan, masih dibeli dapat nomor 3 ya. Jadi lumayan. Ini Bu Yun kelihatannya sudah menginginkan bahwa surat-surat nanti tidak harus dalam bentuk bisa dikirimkan lewat emailnya Coverface, walaupun nanti tetap saja ada masuk ke pimpinan, artinya nanti dari sekretariat yang akan menyampaikan pada koordinat, tapi dari bapak-bapak dan ibu nggak usah harus mengirimkan kopi, bisa menggunakan email ya. Monggo silakan memanfaatkan karena kemajuan. Nah, untuk tahun 2018, kalau tadi prestasi-prestasi sampai 2017, untuk tahun 2018 ini kami akan melaksanakan beberapa program yang dasarnya adalah terus satu lagi. Oke. Anggaran kompetis mulai dari kementerian yang baru itu tidak hanya satu sumber kementerian, tapi satu dari sekjen dan satunya dari kelembagaan. Yang sekjen itu yang sifatnya rutin. Jadi untuk gaji apa dan sebagainya, tunjangan, lalu untuk operasional di kantor kompetis. Tapi yang tipe dari petikan Direktorat Jenderal itu yang kita gunakan untuk membuat program-program demi untuk melayani dan meningkatkan BTS di Jogja. Lalu selain yang DIPA, ada juga berupa blok grant. Yang ini yang kita masih nunggu karena sampai dengan hari ini blok grant untuk kemahasiswaan pembelajaran itu belum dimunculkan. Tapi yang untuk program untuk riset dan pengembangan, Direktur Jenderal Pengembangan, paling tidak kita sudah punya 643 pemenang penelitian dan pengabdian yang 100 berapa tadi. Ya, itu sudah jelas, itu pasti sebentar lagi duitnya akan turun. Yang masih kita tunggu adalah yang pembelajaran dan pengajian. Kalau ini nanti tinggal ngalikan saja, dari 600 sekian itu akan ada berapa miliar uangnya. Itu kalau nggak salah sudah ada undangan tanggal 30. Tanggal 30 saya harus menandatangani kontrak dengan kementerian, dananya besarnya berapa nanti dari kementerian diserahkan pada Coverface, lalu Coverface diserahkan kepada BTS bagi yang di BTS-nya ada pemenang-pemenangnya. Jadi mau
mohon untuk Pak Rektor bisa memanggil Ketua LPPM-nya siapa saja yang menyatakan menang. Hanya hari ini saya belum punya data daftar namanya Pak Taufik. Mungkin sebentar lagi kalau sudah ada daftar namanya bisa di-share supaya perguruan tinggi yang menang bisa menyiapkan. Dan sebagai tanggung jawab saya nanti menandatangani, saya juga minta tanggung jawab dari BTS-BTS nanti yang ada pemenangnya agar supaya anggarannya bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh para pemenang-pemenang. Dan yang berbeda sejak 2017, tidak ada lagi Bapak-Ibu peneliti itu harus membuat laporan keuangan, mengumpulkan kuitansi dan sudah tidak. Di situ ada berdasarkan prestasi. Walaupun uangnya di-drop, diberikan katakanlah 70%, tapi pengambilannya, penggunaannya secara sah itu berdasarkan prestasi dari kegiatan penelitian. Dan di situ tidak perlu. Jadi tidak ada alasan tapi dosen tidak mau meneliti, tidak mau nyari anggaran ini hanya karena megah peluru oke kuitansi. Kalau dulu kan opo-opo kuitansi, ditanyain kuitansi. Alhamdulillah sekarang sudah kementerian menyadari itu secara substansinya yang diperhatikan. Dan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan ini yang berkaitan dengan mahasiswa berprestasi, debat bahasa Inggris, kemudian ONIPA, mohon Bapak Ibu menyiapkan juga serius tim debat bahasa Inggris. Siapa-siapa yang mau ikut ONIPA dan mahasiswa berprestasi supaya dipersiapkan dari sekarang. Anggarannya untuk yang rutin yang dari Sekretariat Jenderal itu ada hampir 172 miliar. Yang untuk kegiatan itu ada 6,4 miliar. Kalau dilihat dari sini memang makin besar yang makin banyak yang mendapatkan sertres, anggaran ini jelas nanti tahun ke tahun akan terus bertambah. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Ada yang sifatnya kegiatan untuk internal di Koperdis dalam rangka peningkatan di Koperdis, misalnya pengelolaan keuangan, penyusunan rencana anggaran ini tidak menyangkut ke Bapak Ibu yang BTS. Kemudian dari sifat tata usaha itu tadi yang keuangan, ini pengoperasional website, reformasi birokrasi dan sebagainya, ini lebih pada internal di Koperdis. Tapi yang penting yang seksi plan kerma atau kelembagaan dan kerjasama, ini ada sosialisasi kebijakan Kemenristek Dikti. Bahkan ini yang pertama, ini ada berapa kali Pak Indu? 5 kali. Yang pertama nanti tanggal 31. Isinya? Permen 100. Permen 100 ya. Jadi mohon Bapak kalau dapat undangan terkait dengan Permen 100, kalau rektor bisa hadir sendiri, ketua bisa hadir sendiri, direktur bisa hadir sendiri support. Kalau tidak, kasih orang yang kira-kira nanti juga kemudian bisa menyerap informasi itu, lalu kemudian menyampaikan ke di BTS-nya. Koordinasi pimpinan PT seperti hari ini, pendampingan rintisan kerjasama. Jadi siap-siap saja. Bapak dan Ibu, nanti Koperdis selalu bekerja sama dengan APISI, Pak Mekin, Bu Bibi. Tahun ini tolong siap kemana dengan berbagai BTS siapa saja, karena kadang-kadang pas diumumkan begini tidak kemudian ikut atau mendaftar. Tapi pada saat sudah kita berangkat, sudah lewat, baru nanya, loh aku kok orang dikandani? Atau pernah kesalahan karena APC-nya, pegawainya tidak menyampaikan kepada BTS-nya. Jadi kemarin kita gunakan sebagai koreksi, dan mudah-mudahan ke depan siapa saja yang bidangnya cocok. Ini. Paling tidak, kemarin ada kunjungan dari Ansel. Ansel yang ditanyakan oleh Pak STTA. Jadi Ansel itu datang ke STTKD. Sebenarnya mereka punya kerjasamanya dengan pusat studi Korea di UGM. Tapi karena dia punya bidang keahlian di aeronautik, lalu
kepada siapa kemana yang kira-kira bisa. Nah, pada saat itu saya nggak tahu arahan dari UGM langsung kemudian ke STTKD. Karena STTKD lebih dikenal daripada STTA, karena STTKD sering menyelenggarakan sesuatu, kemarin juga menyelenggarakan kegiatan relaksasi kawin masal. Yang sebelumnya kawin masal, yang kemarin ini relaksasi ibu hamil. Relaksasi dan edukasi kepada ibu hamil di dalam pesawat terbang. Nah, kelihatannya Hansio itu berharap ada kunjungan balasan dari STTKD. Dan nanti kalau ada kunjungan balasan, saya berharap tidak hanya ke bidang itu, tapi juga menawarkan bidang-bidang yang berdekatan, seperti halnya Saraka Dharma kemarin, yang awalnya hanya kimia, pendidikan kimia, tetapi kemudian berkembang kepada yang lain, supaya bisa punya wawasan yang lebih banyak. Operasi siap untuk mendampingi kegiatan kerjasama ini. Lalu pemrosesan pemberian rekomendasi kemarin sudah dimulai. Bapak Ibu, saya mengingatkan, bukan saya tidak mau memberi rekomendasi, tapi saya tidak ingin mengharapkan burung terbang tinggi punai di tangan dilepaskan. Artinya apa? Kalau mau punya program studi yang baru, jangan program studi yang lama terus orang digadek. Misalnya dosennya tidak genap 6, rato rasionya sangat tinggi. Kemarin saya temukan ada salah satu prodi dari BTS Jogja, bidang akuntansi, mahasiswanya rasionya 1:65, padahal batasnya cuma 45. Merasa tak sebutnya ya Pak Peman ya, merasa tak sebutnya sopo perguruan tinggi ini. Nah, saya ya tolonglah, kalau ingin punya yang baru, tapi yang lama tetap harus diberi. Walaupun saya yakin karena Pak Peman rekor baru, saja isi upek yang pusing harus ingin lapas-lapas. Jadi Pak Paiman harus bikin strategi sebagai leader untuk tidak diakusi upek yang lama. Pembinaan untuk PTS terus akan kita lanjutkan. Kemudian evaluasi kinerja juga terus kita akan ajarkan. Publikasi profil kelembagaan seperti yang sudah sering diterima Bapak Ibu. Workshop dan asistensi data BDDD. Jadi Bapak Ibu tolong, operator PDPD itu diopeni tenang, karena di situ menjadi kunci laporan PDPD. Saya sering menyesal kalau sudah dengar bahwa ada masalah laporan PDPD, waktu ditanya operatornya baru, yang lama kemana? Yang lama pindah. Kalau pindahnya ke PTS lain mungkin masih laku, kok pindahnya ke kalau PTS luar. Kalau PTS luar itu kan menjadikan lebih repot lagi, padahal sudah dididik. Setiap tahun berapa kali Pak itu? Dua kali paling tidak. Operator PDPD itu kita beri penekanan bagaimana melaksanakan, bagaimana membantu itu. Jadi mohon untuk diopeni. Bimbingan teknis, peningkatan akreditasi ini juga terus. Mudah-mudahan yang C segera bisa menjadi B. Terima kasih Bu Surono. Boleh berdiri. Akro satu prodi, apa namanya, prodi A, Akademi Fisioterapi, prodinya namanya Fisioterapi, akreditasinya B sekarang ya. Tepuk tangan dulu. Kalau nggak salah APTA juga, APTA mana yang mewakili, Akademi Pertanian, APTA hadir, ya. Akreditasinya juga B, ya. Alhamdulillah. Ya kecil-kecil, tetapi serius menangannya akreditasinya juga B. Mudah-mudahan ini nanti yang C masih ada 72 tadi juga akan segera disusul jadi B, dan yang B juga akan disusul menjadi A. Ya. Bimbingan teknis peningkatan kerjasama terus. Registrasi pendidik, workshop pengelolaan perguruan tinggi swasta juga kita berikan. Dari kemahasiswaan itu bidang 3, mohon Bapak Ibu sekarang dengan kondisi Jogja, ya. Jogja hebat dari sisi akademik, Jogja hebat dari sisi pariwisata, Jogja hebat dari sisi
pendidikan. Tapi Jogja juga terkenal dari sisi penggunaan narkoba. Yang paling gak enak itu Ketua BNN Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa yang terbanyak di DIY pengguna narkoba itu ada di Depok. Padahal di Depok, satu kecamatan Depok, Bu dari Direktorat Jenderal Pajak, silakan bisa ditelusuri. Satu kecamatan, mungkin satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Satu kecamatan ada 29 perguruan tinggi. Ya, 4 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta. Tetapi kalau di situ juga terbanyak pengguna narkoba, saya agak khawatir untuk menyimpulkan bahwa penggunanya adalah penduduk asli di situ. Tapi penggunanya kira-kira anak-anak muda, walaupun mungkin tinggalnya di Depok, sekolahnya di Bantul ya ada, tapi sekolah tinggalnya di Bantul, sekolahnya di Depok juga ada. Tapi tentunya banyak yang kos di daerah Depok yang sekolahnya juga di Depok. Jadi PR3 mohon untuk perhatian tentang pemberian bantuan bagi penelitian. Satu-satunya Kompetis Jogja yang memberikan tambahan anggaran untuk penelitian. Tahun ini tidak naik, tetapi masih sama dengan tahun lalu, 5 juta per judul dan kami sediakan 200 judul sehingga totalnya ada 1 miliar. Kayaknya hanya satu-satunya Kompetis yang memberikan itu. Ya, supaya apa? Ini bisa diberikan, tenaga pengajar pun sudah boleh mengajukan penelitian ini. Bahkan kami batasi maksimum lektor supaya apa? Supaya yang belum bisa menang desentralisasi di Jakarta bisa dapat anggaran penelitian untuk menambah track record bagi para dosen-dosennya. Kemudian verifikasi laporan hasil. Nah ini tanggal berapa Bu Paris? 6 Februari. Tanggal 6 Februari rencananya kami akan menghadirkan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait dengan PIN, penomoran ijazah nasional. Jadi mohon Bapak Ibu mulai tertib sebelum mau wisuda yang yudisium dilaporkan dulu untuk dicek. Dan itu juga dicek keberadaannya dengan laporan PDPD. Karena yang akan digunakan sebagai kontrol adalah laporan PDPD yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau tidak ada, kalau ada mahasiswa yang tidak ada namanya di dalam laporan PDPD yang dibuat Bapak Ibu sendiri, maka kementerian tidak bisa memberikan nomor ijazah nasionalnya. Dan sayangnya kalau tidak dapat itu nanti tidak boleh untuk wisudanya. SPI ini pengawasan sendiri, nah kepegawaian. Kepegawaian tadi sebagian sudah saya sebutkan, diantaranya sidang penilaian angka kredit ini yang penting. Kami akan selenggarakan 7 kali. Kemarin ada usulan dari APTC sebagai asosiasi untuk perguruan tinggi swasta, apakah boleh nambah pelaksanaannya sidangnya, tetapi sebagai yang bertanggung jawab dalam hal apa ya, mangel ini perlu ya, ini udah pokoknya APTC yang mau mendukung untuk itu bila diperlukan, tetapi nanti dialokasikan di akhir pada saat kita sudah tidak kewawa lagi untuk menyelenggarakan. Saresian tentang ini untuk internal kami, para reviewer, Kompetis 5 punya 34 guru besar yang menjadi tim penilai, diantaranya di sini ada Prof. Edi Suwandi Hamid, hanya itu ya. Ada 34 ya. Ada yang sudah senior, ada yang agak baru, tetapi semuanya besar. Ada dari UGM, ada juga dari UNJ. Supaya apa yang kami bahas, kami bisa untuk menilai itu juga sama dengan apa yang diperlukan di kementerian. Workshop penyusunan
usulan PAK. Jadi kami juga akan mengajarkan kepada tim di Bapak Ibu, tentunya tidak hanya dosennya saja, tetapi perlu mempunyai semacam kayak tim atau orang yang desain untuk bagaimana kau menyusun usulan PAK itu, ya. Itu akan kita berikan. Kemudian pemilihan pendidik dan tenaga pendidik tadi sudah saya singgung, kualitas pengelolaan BKD dan pelatihan peningkatan kompetensi etos kerja ini untuk pegawai. Saya kira itu beberapa yang perlu kami lakukan di tahun 2018. Tentunya dengan harapan dan capaiannya mungkin tidak semua saya sebutkan, cuma selanjut lagi walaupun kecil-kecil, tapi di situ ada yang penting-penting saya mungkin pilih saja. APK perguruan tinggi. APK perguruan tinggi kalau secara nasional itu hanya 30. Tapi untuk Jogja itu enggak pantas kalau cuma 30. Kami memberanikan diri untuk mentargetkan sekitar 40 sekian, dan alhamdulillah di 2017 kemarin dicapai 48%. Ini adalah mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Jogja dibagi dengan penduduk daerah Semarang Yogyakarta yang berumur mahasiswa, artinya mulai dari 17 sampai sekian. Wirausaha ini saya berharap dari Bapak Ibu, karena saya sedang tidak ada anggaran secara khusus, tapi bagaimana mahasiswa lulusan itu menjadi mahasiswa lulusan atau mahasiswa menjadi yang berwirausaha. Lalu persentase lulusan bersertifikat kompetensi mohon juga bisa nambah ini. Ada yang mungkin jumlah perguruan tinggi masuk top 100 nasional. Saya menargetkan 5 dan kemarin ada 7 kalau nggak salah kita hitung. Mudah-mudahan ini nambah lagi. Ini kalau 100. Kemarin saya dapat WA 10 PTS terbaik, 10 PTS terbaik di Indonesia. Dari 10 itu 3 dari Yogyakarta. Terima kasih. Walaupun UI posisi yang 10 itu agak di bawah, tapi masih masuk. Kemudian yang menyusul melonjak ke atas adalah Mudas Ahmad Dahlan, dan yang sudah sering berada dalam posisi itu Ustaz Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan yang lain nanti segera menyusul. Di luar DIY itu, dari Jakarta ada Upinus, ada Gunadarma, dan ada Universitas Katolik Atmajaya. Dari Surabaya ada Narotama dan ada Ubaya. Dari Jawa Tengah ada Unimus, Unimus ya. Jadi 10 terbaik PTS Indonesia. Tapi saya nggak lihat siapa yang menilai itu, mudah-mudahan dari kementerian. Nah, jumlah perguruan tinggi terakreditasi A, saya juga nggak ngerti Bu Yun waktu 2017 kok cuma berani nargetkan satu itu. Saya rodok kaget, kok sudah ada dua. Karena antara hitungan ini kumulatif atau tambahannya. Nah, tapi ternyata yang sudah dapat A dengan tambahan Sanata Dharma, tambahan UKTW dan juga UAD, lalu ada 5. Nah, harapannya nanti ke depan makin bertambah lagi. Ini beberapa prestasi yang sudah kita dapatkan. Koordinator Kompetis sejak beberapa tahun ini harus menandatangani perjanjian kinerja. Jadi dengan saya diberi anggaran sekitar 178 tadi dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan di PTS Jogja, itu harus menandatangani perjanjian kinerja dengan Pak Menteri. Jadi saya juga mohon dukungannya Bapak Ibu supaya apa yang kita programkan bisa semua terlaksana dengan baik. Paling tidak kalau dari sisi penyerapan anggaran, Jogja selalu di atas 96%, dan tahun lalu pernah berprestasi urutan kedua di antara kompetisi.
tapi tahun ini ke-5 hanya gara-gara kebanyakan meminta anggaran untuk menyiapkan serdos karena kita pernah kehabisan tunjangan serdos, lalu ketakutan itu kita mencari tambah, tapi pas dihitung sudah tidak perlu lagi, sudah tidak bisa dikembalikan lagi pada pemerintah, akhirnya menurun menjadi 90. Nah, ke depan ini yang 2018, kita ingin ada target APK-nya menjadi 55, kemudian jumlah perguruan tinggi yang masuk top 100 naik menjadi 9 BTS, jumlah perguruan tinggi terakreditasi A kami targetkan 6, paling tidak yang sudah siap, Atma Jaya kalau nggak salah sudah siap untuk bisa menjadi A, karena sebagian besar portinya juga sudah terakreditasi A. Saya nggak tahu yang lain yang sudah juga siap tadi, di Sipir saya nggak tahu seperti apa, Amikom istilahnya surveillance dari sekolah tinggi menjadi universitas, mudah-mudahan juga bisa disiapkan untuk nanti ke depan juga bisa siap untuk bisa menjadi A dan sebagainya. Ini yang saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu BTS di Jogja. Saya kira itu beberapa program yang kita akan laksanakan di 2018. Dan sebagai informasi bahwa saya selaku koordinator Properties dan Bu Yun selaku Sespol, Bu Yun mungkin akan habis di bulan Oktober 2018, dan saya periode kedua secara administrasinya akan habis pada bulan November 2018. Berdoa saja, mudah-mudahan yang meneruskan saya nanti juga bisa terus membawa seperti situasi seperti ini atau bahkan menjadi lebih baik. Yang saya tidak tahu adalah kalau Pak Menteri merealisasikan Properties berubah menjadi L2 dinding. Pak Sekjen sudah menyinggung menyatakan bahwa untuk transisi beliau tidak akan memilih koordinator baru untuk L2 dinding, akan memberikan transisi ini L2 dinding dipimpin oleh koordinator yang masih punya yang ongoing, artinya yang masih punya waktu. Tapi apakah hanya berhenti sampai dengan habis masa jabatan atau memberi satu periode lagi? Nah, kalau satu periode lagi ya lumayan, tambah jadi 4 tahun lagi saya harus terus kadang-kadang marahi Bapak dan Ibu, tapi kadang-kadang juga mendukung Bapak dan Ibu hanya demi untuk kebaikan BTS yang ada di Jogja. Saya nggak tahu doa Bapak Ibu, saya yakin ada yang berdoa terus, tapi ada yang berdoa stop. Tergantung dari masing-masing. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi yang berguna bagi Bapak Ibu agar bisa menyiapkan diri kepada hal-hal yang mungkin menjadi keinginan dari kami terutama target-target dan juga untuk kepentingan di Bapak dan Ibu. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koordinator atas presentasinya terkait dengan kinerja Properties tahun 2017 dan program-program tahun 2018. Diskusi akan dikumpulkan pada sesi terakhir nanti, dan berikutnya kami mohon Ibu dari Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa memberikan presentasinya terkait dengan perpajakan. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak izin saya punya waktu berapa lama ya? Setengah jam. Mulai dari sekarang ya Pak? Ya. Baik, kami coba.
Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dari Properties 5 yang mengizinkan kami untuk pada hari ini memberikan sharing. Dan minta izin Pak Cobong, Pak Lintas, kapan dulu kami sedikit dulu akan hadir pada hari ini secara berkenaan dengan para pimpinan kedua tim swasta. Tapi ada tugas mendadak, kami harus berkoordinasi karena baru hari Senin kemarin dikumpulkan oleh Bu Menteri Keuangan dan kemarin sudah dibagikan target penerimaan tahun 2018 sehingga kami harus segera berkoordinasi untuk ya Pak, untuk mencari uang itu Pak, efisiensi dari cari uang Pak, supaya nanti penyelam sertifikat itu tadi Bapak pesankan tahun ini katanya makin banyak ya Pak. Nah, yang mencari uang itu dari kami Pak, dari Direktorat Jenderal begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya panjang Pak nama saya, tapi saya ditugaskan sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DRS Mori Jakarta. Jadi kalau urusan pajak itu ada dua Bapak Ibu, sekaligus sharing sedikit, ada pajak daerah dan pajak pusat. Nah kami dari Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak pusat. Pajak daerah itu antara lain pajak kendaraan bermotor, PBB, dan pajak transferan dan sebagainya. Itu diatur oleh Pemda. Nah kami bekerja untuk mengadministrasikan pajak pusat yang antara lain adalah pajak penghasilan, Bapak Ibu kan dipotong PPH ya Pak. Kemudian juga ada pajak pertambahan nilai kalau belanja barang dan sebagainya. Hari ini kami ingin share sedikit mengenai inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan. Kenapa harus disharingkan? Karena ini sudah menjadi program dari Kemenristekdikti. Tadi Pak Bapak menyebut-nyebut Bu Paris akan nanti tanggal 6 Februari. Jadi ini adalah kerjasama Kementerian Keuangan dengan Kemenristekdikti. Dan kebetulan Bu Paris bersama kami sejak awal membangun konstruksinya untuk nanti deploy di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Mas Fuad, next. Jadi ini segera mengingatkan Bapak Ibu bahwa ternyata janji Republik ini untuk kita semua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan itu hanya bisa dicapai saat ini dengan pajak, bukan dengan berjualan sumber daya alam maupun dengan badan usaha milik negara. Tidak, tetapi dengan pajak. Kenapa demikian Bapak Ibu mungkin sudah tahu sedikit, saya akan sharingkan. Next, seberapa perlu dengan pajak. Tetapi kalau kita mengucapkan kata pajak biasanya yang dipersepsikan adalah beban gitu ya Pak Bambang ya. Bukan sebagai sebuah kerelaan untuk iuran gotong royong untuk negara ini. Jadi kalau ada kata pajak apalagi nanti SPT-nya Pak karena 31 Maret tadi saya minta ke Buyun, Pak Ainun itu Pak selalu tak menjelang akhir 31 Maret WA atau telepon saya. Kemudian selalu saya dibantu lah dari itu. Karena dulu saya di kantor pusat Pak di Umar juga sehingga kami berhubungan dengan teman-teman di kantor saya juga. Next. Ini Bapak Ibu poster APBN kita, saya sudah sedikit saja. Ternyata keinginan nafsu shoppingnya itu lebih banyak daripada penghasilannya. Jadi kalau dari neraca lebih berat, ini bukan shopping ya Bapak Ibu ya, sekarang pembangunan, infrastruktur, menggaji saya, menggaji, memberikan dana untuk sertifikasi dan sebagainya itu lebih besar belanjanya dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau kita lihat dari figur di depan Bapak Ibu, kita lihat postur APBN, penerimaan perpajakan, itu perpajakan kedua Bapak Ibu, ini tidak termasuk pajak daerah ya yang buat tadi saya sebutkan, tidak termasuk pajak kendaraan bermotor atau PBB. Ini pajak yang dikelola oleh kami Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Di Jogja ada satu kantor pelayanan Bea Cukai, itu 1.618 triliun dari kebutuhan dari pendapatan yang diterima 1.800 triliun, 1.600 triliunnya dari perpajakan, pajak pusat dan biaya cukai. Bisa dibayangkan Bapak Ibu berarti pajak, perpajakan itu ada kurang lebih 84-85% dari kebutuhan negara ini. Ya,
habis. Bahkan Arab Saudi mulai tahun ini menerapkan pajak penambahan nilai. Jadi jangan dikira Arab Saudi itu pajak minyaknya nggak habis-habisan. Jadi mulai tahun ini mereka menerapkan PPN yang kita juga bayarkan setiap kali kita membeli barang. Tetapi kondisi ini kemudian juga tidak didukung dengan kepatuhan warga negara. Indonesia ini berbeda, kita sudah bangun tahun 71 mungkin ya Pak. Tahun 45 mau masuk ke 72-73 tahun. Vietnam baru sekitar tahun 74-75 merdeka Pak. GDP-nya, GDP per kapita yang Vietnam itu sudah di angka 2.214 US dollar per kapita. Indonesia baru 3.570. Katanya kesejahteraannya masih rendah Pak, sehingga bayar pajaknya masih sedikit. Itu alasan. Setiap kali bayar, oh saya kan masih belum punya penghasilan, kenapa saya harus pajak? Mungkin juga bisa dibilang benar, tapi mungkin kita bisa melihat ada apa sebetulnya. Next. Ini tiap tahun Bapak Ibu bisa dilihat figurnya. Penerimaan pajak itu tidak pernah ditargetkan turun, selalu naik. Ya, berbeda dengan penerimaan di luar pajak, atau kita menyebutnya PNBP. Misalnya dari sumber daya alam dan dari dividen badan usaha pemerintah tidak pernah turun. Tax ratio kita, tax ratio itu pajak yang dikumpulkan dengan GDP itu masih rendah, baru 11%. Pak SBY dulu pernah bercita-cita tax ratio itu 17%, tinggi sekali Pak. Tetapi Indonesia merupakan negara yang rendah tax ratio dibandingkan Malaysia, bahkan Filipina dan Thailand kita masih di bawahnya. Artinya masih ada potensi sebetulnya. Next. Cepat-cepat saja Pak. Ini saya bicara ke DIY sekarang Bapak Ibu, karena kita semua menikmati keistimewaannya tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Saya baru 1,5 tahun tinggal di sini, sebelumnya ditugaskan di kantor pusat, di Pemiluhan juga, sehingga bertemu dengan Pak Riz, Pak Intan, kemudian Pak Ayun juga mengawal program inklusi keserahan pajak dalam pemilihan. Di DIY, daerah istimewa ini, memang betul istimewa ya Pak ya, dibandingkan Jawa Tengah, sekarang jalannya lebih halus di DIY. Di Pak Kementerian, jadi dana isian rencana anggaran yang diturunkan di DIY ini 10,2 triliun. Ya. Untuk transfer pusat ke daerahnya itu 9,98 triliun. Jadi besar sekali untuk dipanya DIY. Lanjut. Kita lihat ke postur APBN-nya saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di postur ini yang warna biru itu adalah pendapatan asli daerah, PAD. Jadi PAD-nya